ada bunyiin pun. Ada bunyi tadi tuh. Mana HP ya? Kakek HP cepat. Sendiri. Jangan sendiri-sendiri. Ngapain nyinap di rumah kosong punya orang? Enggak, mau numpang tidur. Numpang tidur banyak. Julio Cesar. Ada Kak? Udah mana enggak? Pacar aku minta. Hah? Dah sikok ni baru ni. Naik budak ni. Lewat mana kan naik? Mana? Gerbang ni. Lanjut ke atas. Cuba kau loncat lah. Oh, cepat ke sini, sini. Ada tak kawan kasih kau lagi? Mana kawan kadue orangnya masuk sini? Kami baru nengok ikak masuk tadi. Ah. Bangun sendiri, bangun jalan. Kak dikunci dah, Kak? Nanti ni. Lah biar raya. Belah kiri. Oh, kan pas seberang rumah beda ini. Apa beda ya? Siapa nampak kah? Klo! Ah, masih mahal kan? Kami juga petang kok dia kata ni keluar. Ketemu tak dia tadi? Sore dia tadi. Dia bagi pergi lagi dia. Gili kat ni. Apa itu kau ni? Aku ni berapa umur ah? Tak tahu. Apa ni? Hei! Hei! Apa ni? Hah? Sabu wey kak. Rat? Sabu. Jos? Punya siapa? Punya siapa? Siapa? Dia tahu dia alat cari. Tak tahu kok. Mantap juga ikan nih. Lah kayak apa? Toples toples di rumah, tapi ini sabu. Ika bubarlah, bubarlah dari sini. Hei, Ika bubarlah. Padamkan api itu, padamkan. Oh, diketapel pula. Padam api itu, kebakar kulit. Parah kulit. Tengah ke siapa tadi tu? Mana anak Ahon tu?
Lama ya mancing itu? Tidak empat. Lagi dua. Ika kenal kayak siapa? Ki Ahon sampai ki Anak ah. Ki Anak. Siapa? Ah, Anak. Mana dia? Tidak tahu. Jadi kemarin. Hah? Jadi kemarin. Oh, jangan buat macam-macam ulah ya. Oh. Kau gak baru bangun bang? Hah? Baru bangun lah. Waktu kamu bintang pulih lah kemarin di pasar pagi. Jangan macam-macam. Oh. Tapi kau biarkan nanti orang-orang udah tahu mancing di situ. Kalau orang mancing kan pakai bong sabu itu kan rumah kau. Ya, kau harus awasi kok orang bebas di situ. Terus anak kau si Julio ini ngapain masuk ke wallet orang tuh? Bisa enggak kau nasihati dia ngapain masuk ke rumah kosong yang ada wallet tuh? Di mana ya rumah tapi? Ngapain dia sering di situ? Hah? Masuk di situ? Hah? Duduk apa ya? Hah? Duduknya gitu. Iyalah, tapi kan bukan rumah dia. Walaupun kosong. Iya. Kau kan orang tuanya. Iya, tapi kau nasihati anak kau ya. Dia sering diomongin, Pak. Iya. Jangan buat resah kayak itu. Manjak pagar rumah orang. Ini bisa enggak kau bina? Bisa, Pak. Bisa kau nasihati? Bisa kau Julio? Berubah? Ya? Yeah? Terus rumah Pak Ahon tuh dijaga, jangan orang bebas. Dan orang kebanyakan mancing, Pak. Iya, yang kutanya itu kan tanah kamu, ada pintunya. Kok orang empat bebas masuk ke situ, keluar masuk. Orang itu kan mancing, Pak. Iya, yang aku tanyain jangan dikasih bebas di tempat daerah rumah kau, ya kan? Terus ada bong sabu di situ. Makanya kau harus tahu. Siapa itu? Hah? Nah, ini ada di lemari rumah kamu. Hah? Ya kau kasih bebas orang-orang itu, anak-anak gak jelas. Ya kalau kau ngerasa itu rumah kau, harus ada aturan, ya kan? Harus ada aturan. Entah dikasih izin, tapi gak boleh juga kau tinggal. Yang aku tanya bilang ini gak boleh kau tinggal. Ada orang asing numpang mancing lewat rumah kamu, keluar masuk bebas. Kami temukan bong sabu, kan seperti Texas itu. Kalau nggak bisa aku bawa semua nanti. Ya, rumah kita itu bangun. Iya, apapun bentuk keadaan rumah tangga kita harus ada aturan. Ini rumah aku, kamu masuk jangan bebas. Ditemukan bong sapu kan mesti ya marah kamu pemilik rumah, ya kan? Bisa kamu bina anak kamu Julio? Bisa kamu berubah? Ya, nanti di gedung wali itu ternyata ada kehilangan kamu, aku tarik lagi kamu. Lah berapa kali di situ? Sering. Tahu itu punya siapa? Nah, enggak tahu. Sudah enggak tahu punya siapa, terus kalau manjat-manjat di malam hari. Benar enggak itu? Hah? Salah kan? Coba pagar rumah kamu atau rumah walet punya kamu dipanjat orang. Gimana ya? Ya dirawat lah ya rumah itu ya. Itu tengok isi kamar itu. Mana ini?
minimal dia rapi lah, ya kan? Ada rezeki kalau orang pajak beli jual gitu kan? Mau dijual? Iya, tapi sekarang ini jangan ada aktivitas yang kayak itu. Oh. Biarin bebas itu anak-anak yang mancing tadi itu kami tahu semua track recordnya tuh, ada yang mantan yang tidak kenal lah, kami suruh usir tuh orang empat tuh, ngapain di rumah Pak Ahun tapi Pak Ahun tidak ada, terus anak kamu dalam rumah Walid ya, kalau udah usah lagi ya sudah lepasin nomor call. Tim Raga mantap sekali patroli jaga kotanya.